Coba sebutkan Bapak sudah berapa hari di laut mengambil ikan dari Indonesia? Bawa kiwale cetuan. Tujuh hari bawa lampak, sudah lampak, tujuh hari laut. Tujuh hari, Pak. Selama tujuh hari sudah berapa banyak dapat yang ikan yang kamu curi dari perairan Indonesia? Itu petis Indonesia kok maksud cetuan sama ini. Cetuan itu kan capada itu lah, tolai bawa tam. Ya. Ini bawa tam. Kamu kan ini sama ini. Bawa tiga hari saja ada dapat. Yang tinggi, tolai lu sama ini bawa. Main lu, yus. Sebelumnya sudah pernah belum? Ini ingin ku terlena lagi, terbang tinggi di awan, tinggalkan bumi di sini. Di saat ini ingin ku mencipta lagi, kan ku tuliskan lagu sambil ku kenang wajahmu. Ini sekali angkat dia minimal 50 kilo dia keangkat ikan sekali angkat satu dalam kali, satu hari satu kali, tiga kali dia tiga kali buang dia kali buang, tiga ya. Kali angkat dalam satu hari ya. Pakai apa nama alatnya? Troll. Ini cik alatnya di buat oh pukat uan oh. ini uan ini memang beratnya. Ya, gimana Mas? Inilah yang merusak dasar laut dan terumbu karang. Untuk kembalinya terumbu karang itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya. Kenapa? Itu alat apanya itu, Mas? Alat pemberatnya ini. Merusaknya macam mana? Ya dia kan merusak ikan. Di dasar laut, dia ditarik ini. Di dasar laut bergeraknya, Pak. Di dasar laut dia. Laut itu laut ini ada tangga itu jamnya turun kecilannya. Masuk dia kan, masuk dia. Ini lebih ujung lebih rapat lagi dia kan, lebih rapat. Jadi makanya ukuran ikan dari besar sampai paling kecil pun dia masuk di sini. Yang ini bawa tampu ya, Kak. Dari anak sampai telurnya hancur. Mau Thailand. Seakan kian sembunyi, ku tunggu kau tak datang jua menyapa aku. Kala badai gelombang mengguncang, tandaskan hati. Operasi rutin melaksanakan operasi perbatasan perairan antara Sumatera Utara dengan Malaysia. Dengan kapal Pitbull Air menemukan kapal asing yang melanggar memasuki wilayah perairan Indonesia penangkapan ikan sekitar 10 mil laut dari perbatasan masuk ke perairan kita. Didapatkan oleh kapal patroli dan ditemukan beberapa barang bukti berupa hasil tangkapan ikan dan dokumen yang tidak sah, maka kita melakukan upaya tindakan hukum untuk menarik kesatuan ini dalam rangka proses lebih lanjut.
Ada berapa yang diamankan? Untuk ABK-nya ada 5 orang, 1 dari Myanmar, 4 dari Thailand. Tidak. Dan lanjut. Untuk kapalnya berbendera Malaysia. Tidak lanjutnya seperti apa? Tidak lanjutnya kita akan proses sesuai dengan hukum, kita lakukan penyelidikan dan sesuai dengan instruksi daripada presiden, kita akan upayakan dan tidak lanjut untuk melawan kapal nantinya. Itu ada perkembangan dong nantinya. Untuk barang bukti sementara untuk ikan ini belum dihitung, diperkirakan antara 2 sampai 3 ton lebih lah. Di perairan mana tuh kanan? Di perairan di atas Kuala Tanjung. Kuala Tanjung kalau kita tarik dari lawan ini sekitar 24 mil. Pasal yang dikenakan apa aja? Pasal yang mengenai undang-undang perikanan yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 kita terapkan pasal 93 dan 94.